Gigi bertahan karena mikirin Rans terkuak momen sakral pernikahan Siri, Raffi Ahmad, dan Mimi Bayu. Pas nikah ada Mama Ami dan juga Syahnaz. Rumor perselingkuhan Raffi Ahmad kembali menerpa rumah tangganya dengan Nagita Slavina. Sultan Andara itu kembali digosipkan telah menjalin hubungan terlarang dengan asisten keuangan mereka, Mimi Bayu. Kabar tersebut bermula saat Raffi Ahmad keciduk oleh fansnya tengah bervideo call dengan sosok wanita saat ia sedang berlibur di Jepang. Namun gak perlu tunggu waktu lama, kabar tersebut langsung menyebar ke seluruh jagat maya. Ditambah lagi dengan adanya cuitan dari akun Twitter @jonjonit yang mengakurkan dari karyawan Raffi Ahmad. Ia membongkar seluk-beluk rumor tersebut dengan menyebutkan bahwa ayah dari Rafathar itu telah menikah siri dengan Mimi Bayu. Percaya ini bukan sekedar selingkuh lagi dan dijadiin istri kedua. Gue tahu dari saudara yang kerja sama Raffi. Gue yakin semua udah tahu kalau mereka dan nikah siri, tulisnya. Tak sampai di situ, pemilik akun Twitter tersebut juga menyebutkan siapa saja orang yang hadir dalam acara pernikahan siri antara Raffi Ahmad dan Mimi Bayu. Pas nikah yang datang Mama Ami dan juga Syahnaz, Nisa gak mau datang atau gak bisa gitu, imbuhnya. Lebih lanjut, Nagita Slavina yang selama ini memilih diam disebut sudah mengetahui pernikahan sang suami. Namun ia menutupinya karena demi Rans Entertainment. Gigi yang antara Daniel atau udah tahu tapi nutup-nutupin karena mikirin orang-orang yang kerja di Rans. Misal Rans Don, gila sih kata gue, Gigi malaikat banget hatinya, tapi tolong pikirin anak-anak lah, pungkasnya. Isi cuitan tersebut kemudian diunggah ulang oleh akun TikTok Mark Girls dan mendapat banyak komentar dari warganet. Ingat kata Rafathar, mama papa mesra cuma kalau syuting, beber salah satu warganet. Namun beberapa waktu lalu pihak Raffi Ahmad telah mengklarifikasi bahwa kabar pernikahan siri maupun hubungannya dengan Mimi Bayu adalah tak benar. Keduanya berhubungan dan berkomunikasi hanya sebatas perihal pekerjaan saja. Kehidupan Nagita Slavina di ujung tanduk, Raffi Ahmad pasrah dengan kondisi rumah tangganya. Kalau mau cerai, ya cerai. Kehidupan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad bisa dibilang tak selalu mulus. Sebab beberapa kali kerap beredar isu-isu miring yang menerpa kehidupan rumah tangga keduanya. Mulai dari terpaan dugaan orang ketiga yang ditujukan pada Raffi Ahmad. Hingga adanya isu Nagita Slavina sempat ingin bercerai dengan sang suami. Rumah tangga Raffi dan Nagita selalu tampak semakin romantis dan harmonis. Siapa sangka Raffi Ahmad mendadak pasrah dengan rumah tangganya setelah mengakui kesalahannya pada Nagita Slavina. Mengutip Great Hits, pasangan selebriti yang satu ini memang tak ada hentinya mencuri perhatian publik. Mulai dari masa lalu, Raffi Ahmad sebagai playboy pun masih tetap dibahas hingga sekarang. Banyak netizen yang menilai bahwa Nagita Slavina terlalu sabar dengan Raffi Ahmad. Sehingga banyak yang mengira bahwa Nagita Slavina tak bahagia dengan ayah dari dua anak itu. Segala mereka pun isu miring tak ada hentinya yang menerpa Raffi Ahmad. Termasuk isu soal bermain panas dengan Ayu Ting Ting di belakang Nagita Slavina. Bahkan Raffi Ahmad diisukan selingkuh dengan Mimi Bayu, asisten keuangannya sendiri. Namun semua itu tidak dikomentari oleh sang presenter hingga kini berlalu begitu saja. Terlepas dari itu semua, siapa sangka ternyata Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hampir bercerai. Hal itu dikarenakan pertengkaran hebat yang pernah mereka lalui.
gue sampai apapun itu sama Gigi ngomong udah sampai dalam keadaan misalnya nih, ya udah kalau lo mau cerai ya cerai, kata Raffi Ahmad. Ngomongnya udah sampai gila-gilaan gue sama bini gue, karena gue gak pernah menutup-nutupi ya karena memang gue salah, ya udah mau apa lanjutnya. Kiranya benar-benar bakal dicerai kala itu, Raffi Ahmad justru terkejut lantaran Nagita Slavina memilih bertahan. Bahkan ketika gosip-gosip miring ramai menerpa Raffi Ahmad, Nagita Slavina tak bergeming. Netizen selalu bilang itu si Raffi emang udah dapat istri kayak Nagita masih aja begitu begini. Nagita itu bukan orang tolol. Kalau aku tidak bisa membahagiakan dia, dia sudah pergi dari waktu itu, netizen ungkap Raffi Ahmad. Kini Raffi Ahmad sudah sadar bila Nagita Slavina benar-benar bahagia bersamanya dan mencintainya. Kenapa dia ada terus di samping aku? Karena aku sudah membuat dia insya Allah bahagia lahir dan batinnya. Kalau dia emang udah gak mau, Nagita sudah pergi dari hidupku dari waktu itu, dari dulu. Sekarang mau ada 1000 laki-laki lebih kaya ataupun lebih ganteng dari aku? Jejerin, aku jamin 1000% Nagita tidak akan berpaling, pungkasnya.